Api kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di Kampung Kung Pengasing, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat malam. Peristiwa yang terjadi sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ini menimbulkan kepanikan di lokasi kejadian, atau tepatnya di pinggir jalan lintasan Takengon Isak. Konstruksi bangunan yang terbuat dari papan mengakibatkan kobaran api dengan cepat membesar. Belum diketahui pasti jumlah bangunan yang terbakar, begitu juga terkait ada tidaknya korban dalam peristiwa ini. Kenapa nggak semua mobil terus dikeluarin nggak? Ini sementara aku. Baru aja lari waktu kebakaran sedekat ini. Aku di anuin. Sementara upaya pemadaman api sudah dilakukan sejak 15 menit setelah api pertama kali muncul oleh 3 unit armada mobil pemadam kebakaran. Menasah wanita Klaping. Sebentar, ayo ini aku Kenapa lah ni orang bawah tu di?